Beli kayu, beli bahannya itu nanti diproses, terkadang itu belum jadi, sudah jadi bahan, belum keluar. Lah itu masalahnya di situ, nanti kan harus modalnya nambah lagi dari yang lainnya gitu. Ya, pemirsa cerita UMKM, saya akan mengajak Anda ke Desa Glumutan, Soradan, Kabupaten Madiun. Di sini ada mitra binaan KBPR Arta Kencana yang bergerak di bidang usaha kayu dan mebler, yakni UD Iswara Jaya Abadi milik Pak Setiaji dan Bu Lisa. Bisnis mebler atau furniture menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan untuk jangka panjang. Meskipun untuk memulai bisnis mebel butuh modal yang tidak sedikit, namun bisnis ini memiliki peluang sukses dan keuntungan yang cukup menjanjikan. Produk furnitur atau perabot rumah tangga selalu ada peminatnya sejak zaman dulu hingga sekarang. Konsumen butuh aneka produk furnitur untuk memenuhi kebutuhan di rumah atau kantor seperti sofa, meja, lemari, dan sebagainya. Dirintis 4 tahun yang lalu. Dulu kan pernah menekuni bidang truk, itu truk sudah nggak bisa jalan, akhirnya pindah ke mebel. Kalau mebel itu memanfaatkan kayu kan gitu tuh. Kayu kan mudah tuh, cara anunya mudah, TPK ada, kayu desa ada gitu. Nanti juga menurut saya hasilnya itu lebih memuaskan gitu loh kalau kayu gitu loh. Mebel kan hasilnya lebih ada. Seperti furniture, kursi lah, lemari, macam-macam lah, kayak daun pintu, jendela juga bisa, ya, reng usuk juga bisa. Di UD Iswara Jaya Abadi ini sangat spesial pemirsa, karena semua kayu yang digunakan untuk bahan mebel adalah kayu jati, baik dari TPK hingga kayu di desa. Jadi tidak usah diragukan lagi ya, kualitas dan kerapian dari produk mebler di sini. Kehalusan dan kerapian dari setiap produk benar-benar diperhatikan oleh Pak Setiaji. Tentu hal tersebut harus dilakukan demi menjaga kualitas dari mebelnya. Usaha perkayuan dan mebel ini juga sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Bagaimana tidak, usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan Pak Setiaji.
ya luar kota ada, dari daerah sini juga ada, cuma belum meluas lah. Itu hanya dari orang ke orang gitu aja. Ya belum terlalu meluas lah. Omset tidak bisa dipastikan ya, cuma ya lumayan lah ada itunya. Kalau masalah nominal itu tidak bisa dipastikan itu loh, Mas. Tergantung nanti penjualannya per bulan gimana gitu. Cuma pemasaran aja kendalanya. Iya. Terkadang kesulitan pemasaran. Masih kurang. Iya, masih kurang meluas lah. Iya, masalah modal tuh gini, kadang tuh kita tuh beli kayu, beli bahannya itu nanti diproses, terkadang itu belum jadi, sudah jadi bahan belum keluar. Lah itu masalahnya di situ. Nanti kan harus modalnya nambah lagi dari yang lainnya gitu. Tidak hanya membuat meja, almari hingga kursi, namun Pak Setiaji juga memproduksi lantai rumah joglo berbahan dasar dari kayu jati asli. Namun untuk pembuatannya hanya menunggu jika ada pemesan, karena waktu, biaya, dan bahan yang dibutuhkan juga tidaklah sedikit. Ya dulu pinjam itu di Arta itu buat tambahan modal gitu loh, Mas. Selain desainnya itu mudah lah, mau proses juga mudah. Nanti kalau kita butuh lagi tuh gini, ditutup itu nggak terlalu pusing gitu loh. Nanti kan bisa nambah lagi gitu. Ya moga aja bisa meluas, Mas. Kayak ada nanti ya, di sekolahan-sekolahan ada proyek-proyek apa ya, moga aja kita dikasih proyeknya ya, gitulah. Maka ada yang nanti di dinas-dinas atau apa gitu kan lebih banyak proyek, moga-moga bisa. Jadi bagaimana? Tertarik untuk memesan mebeler? Langsung datang aja ya ke UD Iswara Jaya Abadi, Desa Klumutan, Dusun Megurun, RT 31, RW 05, Saradan, Kabupaten Madiun. Atau jika Anda mengendaki permodalan untuk membuka usaha, datang saja ke kantor pusat, cabang, hingga kas KBBR Arta Kencana Madiun yang siap melayani dengan sepenuh hati.